Oke. Saya senang pagi ini Daud bilang, orang bilang kita ke rumah Tuhan itu saya sudah senang. Lalu di rumah Tuhan itu ada Yesus, ada Tuhan. Saya senang untuk ketemu Yesus, ketemu Tuhan. Kita banyak orang Kristen, kita ini malas bicara dengan Tuhan. Tuhan Yesus dia ikut kita, semua ikut-ikut di mana kita jalan tinggal, Yesus ikut. Tapi kita malas bicara dengan dia. Kita sibuk cerita lain-lain, kita sibuk. Dia ikut kita, Yesus ikut, tapi kita malas cerita sedikit dengan Yesus. Bicara sedikit. Berdoa. Kemarin malam kita dengar firman Tuhan, surga turun, kita punya cerita, tema cerita tentang Yesus. Kita tidak lihat Yesus, waktu Yesus turun itu kita tidak ada di dunia ini, tapi kita dengar cerita. Kita dengar cerita baru percaya, kita terima hidup baru. Kita tidak minum obat, mandi di darah babi, darah domba, tidak. Tapi kita dengar cerita Yesus baru percaya, kita terima hidup yang baru, tidak bisa habis punya. Amen. Praise the Lord. Saat tema, kita punya tema, cerita tentang Yesus, story from Jesus. Saat tema, kelahiran Yesus di Bethlehem, kelahir di Bethlehem, kelahisakan dia punya kerjaan di Gunung Golgota. Dia pilih dua tempat, tempat tidak baik. Waktu dia melahir, dia pilih tempat Bethlehem, tempat tidak baik. Dia mau selesaikan dia punya kerjaan di Gunung Golgota, itu tempat tidak baik. Tuhan tahu semua untuk kirim Yesus. Amen. Praise the Lord. Surga turun, Yesus turun untuk bawa kita kembali ke surga. Dia turun, dia bawa lampu. Di dunia ini gelap, dia bawa lampu. Baru sekarang kita duduk di tempat lampu, tidak gelap. Kita punya jiwa dulu, dia tinggal di gelap. Dosa ikat jiwa, kita punya jiwa. Dosa ikat, dia mau menani, dia mau tahu nama Yesus, tapi tidak bisa karena dosa ikat. Dia tinggal di dalam dosa, jiwa itu, kita punya jiwa. Tapi satu kali Yesus datang, dia bawa lampu. Jiwa ini dia lihat mata, dia punya mata bisa lihat. Dia mata buka, dia lihat Yesus, dia senang. Itu karena surga turun, bawa lampu. Amen. Praise the Lord. Okay. Waktu itu Yesus turun, pemerintah Roma, gubernur bilang waktu itu untuk orang semua di mana kasih nama. Mereka sendiri nama masuk di kantor gubernur. Waktu pas itu Yesus lahir di Bethlehem. Joseph dengan Maria mau kasih nama baru ke Bethlehem. Waktu itu Yesus lahir. Yesus lahir, dia turun untuk ambil kita punya nama. Siapa makai surga, kasih nama, Yesus datang untuk ambil kita punya nama. Orang sibuk untuk kasih nama kepada pemerintah, gubernur, di dunia punya, tapi Yesus datang untuk ambil kita punya nama, untuk bawa kita semua ke surga. Orang punya nama ada di surga bisa masuk, tidak ada nama tidak bisa. Yesus datang, kita kasih nama, kita punya nama.
Yesus sudah terima kita punya nama. Dia tulis di buku kehidupan di atas surga. Amen. Praise the Lord. Itu kemarin kita dengar firman Tuhan. Pagi ini kita akan dengar firman lagi. Terima kasih semua datang. Oke. Kalau ada Alkitab, buka di dalam Lukas pasal 2 ayat 20 sampai 22 sampai 27. Lukas pasal 2 ayat 22 sampai 27. The time all day belong come up clean belong very belong to him law belong Moses. Oke, Allah kasih wane kepada Moses bilang kalau ibu-ibu, mama-mama mereka lahir anak, oke, mereka bawa persembahan ke imam-imam untuk bersihkan sendiri. Oke, lo penggor, Allah kasih tahu begitu. Setiap siap mama-mama mereka lahir anak, mereka begitu ikut apa yang Tuhan bilang. Oke. Maria lahir Yesus, dia tinggal 8 hari. Baru dia pergi ke tempel. Tempel gereja. Bait suci. Dia pergi ke bait suci. Dia bawa 2 burun Pikon. Dia bawa Maria dengan Yosef, bawa Yesus ke tempat bait suci. Ada satu imam, Simeon, dia orang tua. Semua imam sudah mati waktu itu, tidak ada. Tapi Simeon itu satu saja, dengan satu nenek. Roh Tuhan bilang, Simeon, kamu tidak bisa mati. Tunggu sampai lihat orang itu. Lihat Yesus, saya kirim. Kamu lihat Yesus baru mati. Meninggal. Tuhan bilang begitu kepada Simeon. Baru Simeon dia sudah orang tua tapi tidak mati. Dia tunggu. Waktu itu Maria dengan Yosef bawa Yesus masuk ke bait suci. Simeon pegang Yesus baru lihat, oh sekarang saya lihat. Sudah lama kita tunggu. Sekarang saya lihat. Yesus, dia pegang baru. Dia kasih nama-Mu besar, Tuhan. Orang mau tahu nama Yesus tapi tidak tahu. Allah simpan. Tuhan simpan nama Yesus. Orang tunggu untuk tahu nama Yesus, tapi Allah simpan. Waktu pas, Allah kasih nama Yesus. Yosef, dia perang. Di malam, kita tahu cerita itu, Jakob. Dia baku pukul di malam dengan siapa, dia tidak tahu. Malaikat kah, Tuhan kah, dia tidak tahu. Dia mereka dua baku pukul di malam. Baru Yosef, nah Yakub, dia ini tempat mau pagi, tempat mau sedikit mau pagi baru. Dia pegang orang punya kaki itu malam dua malam. Kamu siapa yang mau tahu nama itu?
tapi dia tidak kasih nama. Orang mau tahu nama Yesus, tapi tidak kasih. Dia baku pukul malam dengan Yesus, mau tahu nama Yesus, tapi tidak kasih. Yesus tanya dia, kamu siapa? Saya Jacob. Sekarang saya ganti kamu punya nama. Orang tidak bisa panggil kamu Jacob, tapi Israel. Dia kasih nama itu. Dia mau tahu nama Yesus. Malam dia baku pukul, tapi Yesus tidak kasih nama. Tidak bisa kasih nama. Orang mau tahu nama Yesus, tapi tidak. Sekarang waktu kita tahu nama Yesus. Amen. Praise the Lord. Oke, Yesus, mereka bawa ke bait suci. Kita punya tema pagi ini. Jesus went into temple. Yesus pergi ke bait suci. Kita punya tema pagi ini. Yesus pergi ke bait suci. Saya berdoa. Bapa God long heaven, me bless, thank you. Jesus, thank you. Holy Spirit, thank you. Ami bla la harim desu la toplong. You bless me ma nothing. Get you. Come speak long way me bla inak lo harim. All this step no wakai plong manungu devon satan me pray na pasin no name bla Jesus. Thank you, Holy Spirit. Name bla Jesus, me bla pray also. Hallelujah. Amen. Kita punya tema pagi ini, Yesus pergi ke bait suci. Live di Bethlehem, di kandar domba, itu Maria tidak bawa ke rumah sakit. Itu kasih suntikan, kasih obat. Dia bawa ke bait suci. Dia tidak bawa ke tempat lain. Untuk Tuhan kasih anak satu, Yesus saya bawa. Sekarang semua orang mari lihat. Saya tidak pergi. Dia bawa Yesus masuk ke tempat bait suci. 8 hari sudah pas, dia bawa Yesus masuk ke tempat bait suci. Tempat bait suci itu dia punya tempat. Dia punya rumah. Dia pernah tinggal tidur keluar di sana. Itu dia punya tempat. Dia tidak ke tempat lain. Dia masuk ke tempat bait suci. Kejadian pasal 3 ayat 9. Tuhan, dia panggil Adam. Adam, kamu di mana? Itu karena Adam dia sudah bikin dosa. Dia hilang mata Tuhan. Dulu Tuhan tidak panggil Adam. Tapi waktu itu Adam bikin dosa. Dosa masuk Tuhan. Ya sore-sore, jam sore, waktu tempat dingin, dia jalan di kebun. Tidak ada Adam. Harus dia panggil Adam, kamu di mana? Itu ibadah hilang. Mereka biasa tinggal sama-sama ibadah, tapi waktu itu Adam tidak ada di gereja. Tuhan mau ibadah, dia datang lihat Adam tidak ada. Dosa tarik dia keluar. Adam tidak ada di gereja. Tuhan mau ibadah, dia datang. Tapi Adam tidak ada. Setiap hari Adam dia tinggal di tanam Eden dengan ibu, dengan binatang, dengan pohon, bunga, semua. Mereka tinggal sama-sama. Tuhan dia datang, mereka ibadah sama-sama. Tapi waktu itu Tuhan mau ibadah, dia datang, dia punya rumah, dia punya kebun. Adam tidak ada. Dia sudah keluar, dosa tarik dia, bawa keluar. Tuhan mau ibadah, datang lihat Adam tidak ada. Dia panggil Adam, kamu di mana?
ibadah hilang. Yesus datang 8 hari lewat yang masuk ke tempat bait suci untuk bangun gereja baru untuk kita ibadah. Dia tidak ke tempat lain, dia punya tujuan untuk bangun gereja baru. Dia masuk ke tempat suci, tempat bait suci. Itu gereja hilang, ibadah hilang. Allah dengan Adam, Hawa, mereka biasa ibadah, tapi waktu itu dosa masuk, setan kasih tubuh mereka, mereka pikir itu betul, ikut setan punya tipu, dosa masuk. Ibadah stop. Allah panggil Adam, kamu di mana? Adam bilang, oh, sekarang saya tinggal kosong. Saya dengar Tuhan kamu punya suara, baru saya takut. Dulu saya tidak tahu takut. Tuhan datang kita ibadah sama-sama, tinggal sama-sama, tapi sekarang Tuhan saya takut, saya tidak bisa lihat kamu punya muka. Saya sudah bikin dosa, saya tidak mau ibadah sama-sama, tidak bisa. Karena dosa tutup. Dia tinggal jauh-jauh sedikit, dia takut. Baru Tuhan, dia bunuh satu domba. Bikin pakaian, dia kasih dua. Sekarang keluar. Yesus lahir di mana? Di tempat domba. Biasa lahir anak. Itu pertama, ibadah itu putus, dosa masuk kasih putus ibadah. Allah bunuh satu domba. Dia bikin pakaian, kerja kasih pakaian dua orang, oke. Kamu dua keluar. Yesus datang. 8 hari lewat, dia tidak ke tempat-tempat lain. Dia punya tujuan untuk bangun gereja baru. Untuk kita ibadah begini, menani. Amen. Praise the Lord. Perjanjian lama, orang bikin dosa, mereka biasa bunuh domba, bunuh sapi. Waktu itu Yesus dia lahir di tempat domba biasa lahir anak, kamar sedikit, kamar kecil. Dia lahir di situ, baru Mary kasih tidur dia di tempat sapi makan. Itu dia pilih dua binatang itu untuk bikin kita punya persembahan. Praise the Lord. Dia bikin sacrifice, dia bikin persembahan untuk kita punya dosa. Allah dia ampuni dosa orang, tumpah darah untuk babi, domba, sapi, pigum. Orang bikin dosa baru tumpah darah domba, sapi, Allah ampuni dosa. Kalau tidak tumpah sapi, darah, babi, mereka tidak bawa ke altar, Allah tidak ampuni dosa. Allah bunuh mereka. Allah bunuh mereka. Kita bikin dosa terus ini. Orang tidak mati, Allah tidak bunuh mereka. Orang pencuri, perempuan Sunda, anak jalan-jalan minum ipok pencuri, pencuri babi jalan-jalan bikin dosa, cari perempuan pencuri, suami orang sudah kawin pencuri yang ibu, orang bikin banyak dosa, Allah tidak bunuh mereka. Kita tidak jaga domba untuk buat darah tumpah darah domba. Itu karena Yesus sudah bikin untuk kita. Amen. Yesus sudah bikin untuk kita. Kalau Tuhan bilang jaga domba, kita bisa? Saya tidak bisa.
jaga domba untuk saya punya dosa, masalah apa. Saya tidak bisa, tapi Yesus sudah pikir untuk kita, untuk saya. Dia bikin persembahan untuk kita. Yesus, dia masuk ke tempat gereja, bait suci. Gereja sudah tutup, tapi Yesus masuk ke bawah gereja baru, ibadah baru. Masuk. Sudah hilang itu, dia bawa kembali, masih masuk. Sekarang kita mulai ibadah. Amen. Surga orang biasa ibadah. Di Asia pasal 6, Asia dia lihat surga, dia lihat semua malaikat-malaikat. Mereka bilang, oh Tuhan, kamu kudus setiap hari. Di surga orang ibadah, ada ibadah. Tapi kita punya ibadah itu hilang di tanam Eden. Yesus turun, dia turun baru dia bahwa ibadah itu dia ambil stadiumkan. Praise the Lord. Sekarang kita ibadah ini, Yesus datang. Yesus lahir. Imam gembala domba mereka tidur di luar, tapi mereka dengar cerita, lihat. Ada lari ke lihat tempat Yesus lahir itu. Mereka lihat Yesus di sana, mulai ibadah. Ibadah mulai. Yesus turun untuk bangun rumah, gereja baru, untuk bangun ibadah baru. Yesus masuk ke tempat bait suci itu, dia punya rumah. Dia punya rumah. Dia tinggal di sana. Dia masuk keluar di sana. Bait suci itu Yesus punya tempat. Dia punya rumah. 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Kita manusia ini Allah punya rumah. Tuhan punya rumah. Yesus dia masuk ke tempat bait suci, dia punya rumah. 1 Korintus 3 ayat 16 bilang kita manusia, kita orang ini Tuhan punya rumah. Yesus masuk di situ. Yesus yang kami datang masuk. Dia masuk, kita punya hidup, kita punya rumah. Kita punya hidup ini, Yesus punya rumah. Alkitab bilang. So, dia lahir baru masuk ke tempat bait suci, so, dia punya rumah. Sekarang kita punya hidup ini, Yesus punya rumah. Bukan kita punya. Yesus punya rumah. Kita ibadah. Kita tahu, kita Tuhan punya rumah. Tuhan punya rumah itu orang biasa ibadah. Tuhan punya rumah, rumah ibadah, rumah kudus. Kamu Tuhan punya rumah, saya Tuhan punya rumah. Tuhan punya rumah orang ibadah. Setiap hari orang ibadah. Tuhan punya rumah, rumah kudus. Yesus masuk, dia punya rumah. Kita, Yesus punya rumah. Yesus punya rumah, rumah kudus. Rumah orang biasa ibadah. Kamu datang mau ibadah. Tapi kita dengar firman Tuhan bilang kita ini Tuhan punya rumah. Tuhan punya rumah ini orang biasa ibadah. Rumah kudus. Sekarang kamu tinggal seperti apa? Kamu Tuhan punya rumah. Kamu punya hidup. Kamu ibadah waktu ibadah kah? Ibadah setiap hari. Tuhan punya rumah orang ibadah. Ibadah terus. Bukan hari Minggu saja, bukan hari Rabu saja. Setiap hari Tuhan punya rumah orang biasa ibadah. Orang pasang lili di Tuhan punya rumah. Orang
kasih lampu menyala terus. Kalau mau mati mereka tanpa minyak, lampu menyala terus di Tuhan punya rumah. Sekarang kita Tuhan punya rumah. Kita bilang, oh Allah, holiness wa, gereja holiness datang di tempat Papua. Betul, datang. Tapi kita ini Tuhan punya rumah. 1 Korintus 3 pasal 11. Yesus itu rumah satu pertama. Allah mau menciptakan kita. Oh, Allah mau bangun rumah gereja, mau bangun bait suci baru. Dia bilang Yesus itu batu pertama dia ambil untuk bangun bait suci itu. Allah punya rumah, Tuhan punya rumah, rumah kudus, rumah orang biasa ibadah. Markus pasal 11 ayat 15 sampai 17, Yesus dia masuk ke tempat bait suci. Dia lihat gereja bait suci, dia lihat orang Kristen bikin saya punya rumah kayak orang pencuri punya rumah. Yesus bilang, orang Kristen bikin saya punya rumah berdoa, rumah ibadah, tapi orang Kristen Israel ini bikin saya punya rumah kayak orang pencuri punya rumah. Orang pencuri tinggal tidur keluar. Yesus dia masuk lihat orang tinggal di dalam gereja, mereka jual, mereka bikin, mereka punya bisnis di dalam gereja, tempat baik suci. Yesus masuk, dia lihat, oh, orang kasih rusak saya punya rumah. Dia kasih keluar semua. Saya punya rumah berdoa. Kita orang Kristen, setiap hari kita kesaksian bilang, oh firman Tuhan holiness datang, gereja holiness datang. Tapi firman Tuhan Yesus bilang, saya punya rumah orang bikin kayak orang pencuri punya rumah. Saya punya rumah biasa ibadah, biasa berdoa, tapi saya lihat saya punya rumah orang bikin kayak orang pencuri tinggal tidur keluar. Saya punya rumah. Itu Tuhan punya rumah. Kamu siapa? Saya siapa? Tuhan punya rumah. Kita Tuhan punya rumah. Kamu datang tinggal di sini, tidak mau ibadah betul-betul, bertobat betul-betul, tapi ikut saja baru kembali. Kamu kasih tipu siapa? Tidak mau ikut firman Tuhan, mau bertobat betul-betul. Dengar firman Tuhan, oh firman Tuhan luar biasa. Dengar saja baru kembali. Tidak mau ikut, tidak mau bertobat betul-betul. Kamu kasih tipu siapa? Saya kasih tipu siapa? Saya ini rumah Tuhan. Tuhan lihat saya. Saya ibadah seperti apa? Saya ikut firman Tuhan seperti apa? Tuhan lihat saya. Ibadah bukan main-main. Kita ini Tuhan punya rumah. Satu Korintus pasal 3 ayat 17, kalau satu orang kasih rusak saya punya rumah, Tuhan bilang saya punya marah akan ikut dia. Kalau satu orang kasih rusak saya punya rumah, Tuhan bilang saya punya marah akan ikut dia. Tuhan punya rumah ada di mana? Ini semua saya Tuhan punya rumah. Saya Tuhan punya rumah. Tuhan bilang kalau satu orang kasih rusak saya punya rumah, saya punya marah akan ikut dia. Sekarang ibadah ini bukan main-main. Ibadah bukan main-main. Orang
minum mabuk, jalan di pasar-pasar. Suami sudah kawin, orang sudah kawin, tapi curi orang lain punya istri, suami. Bikin banyak dosa, itu rumah Tuhan. Tuhan bilang, kalau siapa kasih rusak saya punya rumah, saya punya marah akan ikut dia. Malas ibadah, malas bertobat betul-betul. Oh, ibadah ini orang lain punya, saya tidak bisa. Saya pegang mabuk, cari perempuan ke hotel, ke pasar, di mana bawa motor. Ini saya jantung, saya orang baik. Ya, yeah, betul. Tapi kamu tahu kan tidak? Kamu Tuhan punya rumah. Kalau bikin rusak Tuhan punya rumah, Tuhan bilang saya punya marah akan ikut kamu. Sekarang orang Papua semua di sini malas ibadah. Tuhan punya rumah, rumah ibadah. Tuhan punya rumah, rumah kudus. 1 Petrus ayat 5:16. Tuhan bilang saya kudus, kamu kudus lagi. Tuhan punya rumah, rumah kudus. Tuhan punya rumah, rumah ibadah. Tidak mau ibadah ikut-ikut saja. Kalau kamu bikin rusak Tuhan punya rumah, Tuhan bilang saya punya marah dan ikut kamu. Dengar firman Tuhan datang bertobat, terima Yesus, lepaskan dosa, tak malas. Kau pegang dosa, ibadah lagi. Nah, itu kamu punya ibadah lain, bukan Tuhan punya. Tuhan bilang saya punya rumah, rumah kudus. Tuhan punya rumah siapa kita bangun ini? Kapan Tuhan bangun? Tuhan turun dari surga baru bangun rumahnya? Tidak. Kita manusia bangun. Tapi Tuhan punya rumah, dia sendiri bangun itu. Kita. Tuhan sendiri bangun kita. Dia bilang, kita ini dia punya rumah. Sekarang kamu tinggal seperti apa? Kita jaga Tuhan punya rumah baik atau tidak? Kita punya hidup. Lalu Tuhan bilang, siapa kasih rusak saya punya rumah? Saya punya marahkan ikut dia. Sekarang orang malas ibadah. Orang malas ikut firman Tuhan betul. Saya dengar satu cerita. Satu laki-laki, dia bertobat di pasar. Baru dia maju ke gereja. Baru yang mau kesaksian, dia berdiri bilang, saya ini dulu orang berdosa, saya jalan-jalan di pasar, saya pencuri, saya berdosa, tapi sekarang Yesus ampuni saya punya dosa, saya sudah terima Yesus. Ya kesaksian begitu. Ibu dia pimpin ibadah bilang, luar biasa, kesaksian itu betul. Kita biasa kesaksian begitu. Bukan kesaksian, oh saya ke sana baru orang kasih saya uang besar. Saya tidak tahu, saya sendiri ke kota, tapi saya tidak tahu orang di sana dia kasih saya uang. Saya kesaksian begitu. Tidak begitu. Ya kesaksian pas. Baru ibu bilang, oh luar biasa, haleluya. Orang mereka duduk di gereja, ibu ini dia orang hilang kah? Orang kasih tahu ibu pimpin ibadah. Ibu ini dia orang hilang kah? Dia bilang luar biasa yang orang kesaksian itu. Dia kesaksian bagus. Dia bilang dulu saya orang berdosa. Tapi sekarang Yesus ampuni saya punya dosa. Saya bukan orang berdosa lagi. Saya sudah terima Yesus. Itu betul, kesaksian baik, bagus. Tapi orang lain bilang, ibu ini dia, anak ini dia kesaksian seperti apa? Orang hilang kah? Orang sudah hilang.
gereja. Roh sudah hilang di gereja. Yesus, saya tidak ke tempat lain. Dia lahir anak kecil. 8 hari saja dia masuk ke tempat bayi cuci. Dia punya rumah. Sekarang dia masuk. Dia datang. Dia punya rumah. Kita berdoa. Yesus masuk. Dia punya rumah. Kita, dia punya rumah. Yesus bilang, saya punya rumah ini, rumah berdoa. Jemaat. Kita berdoa kan tidak? Saya pagi datang lihat tempat ini kosong. Orang tidak ada di sini untuk berdoa. Saya pagi jam 4, saya keluar, saya pikir, mama-mama bisa duduk di sini baru berdoa, tapi saya datang tidak lihat. Yesus bilang, saya punya rumah, rumah berdoa. Sekarang, kita akan berdoa. Yesus punya rumah, rumah berdoa. Mama-mama, bapak-bapak, anak-anak, kamu biasa berdoa atau tidak? Bukan waktu untuk makan, kita berdoa, mau tidur, berdoa, itu tidak. Berdoa terus, malam jam 1, jam 2. Bangun, berdoa sampai pagi. Sore jam 3, jam 4. Berdoa. Tuhan punya rumah, cakap begitu. Dia cakap seperti apa. Sekarang kita akan berdoa. Yesus, dia lahir di Bethlehem. 8 hari, dia masuk ke tempat bayi cuci. Dia punya rumah. Kamu dia punya rumah, saya dia punya rumah. Rumah itu kudus kan tidak? Rumah itu ada berdoa kan tidak? Saya tidak tahu, kamu sendiri tahu. Yesus tahu. Dia datang, dia mau masuk. Yesus punya rumah. Rumah untuk berdoa. Jemaat Holiness. Kita tahu berdoa kan tidak? Saya pikir kita tidak berdoa. Kita tidak berdoa banyak. Saya pikir kita tidak berdoa banyak. Kita ini tidak berdoa. Kita pakai pakaian bagus, pakai seka, pakai celengan bagus, pakai batu bagus baru. Oh ini jemaat Holiness. Ini pemuda Holiness. Tapi kamu tahu berdoa atau tidak? Jalan di pasar, jalan di mana tempat. Ini pendeta Holiness. Tapi Tuhan bilang saya punya rumah, rumah berdoa. Yesus, dia tinggal 8 hari. Baru dia anak kecil. Tinggal 8 hari saja baru masuk ke tempat bayi cuci. Itu dia punya rumah. Dia tinggal di sana, keluar masuk tinggal di sana. Dia punya rumah. Dia tahu. Dia tidak ke rumah sakit. Tidak ke tempat lain, tapi dia masuk ke tempat bayi cuci. Itu dia punya rumah. Rumah itu rumah berdoa, rumah kudus. Tuhan punya rumah, rumah berdoa, rumah kudus. Tuhan punya rumah, ada firman Tuhan di dalam, dia punya rumah. Tuhan taruh firman Tuhan di dalam dia punya rumah. Kita, Tuhan punya rumah. Kita punya hidup. Kita punya hati. Kita taruh firman Tuhan kah? Kita taruh apa? Kita, ini Tuhan punya rumah. Kita taruh dosa kah? Taruh firman Tuhan. Tuhan punya rumah. Imam-imam mereka bikin persembahan. Mereka taruh firman Tuhan di dalam. Yesus bilang, saya lihat saya punya rumah. Orang bikin kayak orang pencuri punya rumah.
Sekarang Yesus akan perbaiki dia punya rumah. Dia masuk baru lihat orang taruh banyak barang, bikin bisnis, jual beli, bikin sibu. Yesus masuk di dia punya rumah. Dia kasih keluar semua barang. Dia punya rumah ada itu. Sekarang kita Kristen, kita sibuk sekali. Dunia ini bikin kita sibuk sekali. Sibuk untuk cari di dunia punya habis barang itu. Dunia bikin kita sibuk sekali. Kita orang Kristen tidak bertobat. Kita bertobat betul. Kita orang Kristen, jemaat Holiness, kita tidak berdoa. Pagi saya pikir, mama-mama mereka saya akan lihat satu dua mama di sini, di tenda ini baru berdoa. Kita ibadah tapi saya tidak lihat. Tuhan punya rumah tapi ibadah hilang. Tuhan punya rumah tapi berdoa tidak ada. Kita ini Tuhan punya rumah tapi berdoa tidak ada. Firman Tuhan tidak ada. Kita masuk ke gereja dengar firman Tuhan. Oh, firman Tuhan ini luar biasa. Tapi kembali tidak, kita tidak ikut. Tuhan, kita mau jaga Tuhan punya rumah begitu. Tuhan bilang, siapa kasih rusak saya punya rumah? Saya punya marah akan ikut dia. Anak kecil, pemuda. Kamu tahu, kamu Tuhan punya rumah. Jangan pikir, saya anak kecil. Waktu itu, Tuhan masuk di Taman Eden. Dia panggil Adam. Adam, kamu di mana? Adam bilang, oh, saya tinggal kosong. Saya tidak ada pakaian. Sekarang saya malu. Tuhan bilang, siapa bilang kamu tinggal kosong? Siapa bilang kamu tidak ada pakaian? Anak kecil bilang, saya anak kecil. Siapa bilang kamu anak kecil? Nenek bilang, saya ini nenek, tidak bisa berdoa. Siapa bilang kamu nenek? Pemuda ini bilang, saya pemuda saja. Ikut pendeta, ikut pelayanan. Siapa bilang kamu pemuda? Tuhan bilang kah? Tuhan punya rumah. Rumah berdoa. Dia biasa taruh. Dia punya wene. Firman Tuhan. Tuhan masuk di dia punya rumah. Yesus punya rumah. Dia sendiri masuk. Dia toki pintu. Itu dia punya rumah. Kita jemaat ini, kita tidak berdoa. Kita tidak berdoa banyak. Sekarang Yesus akan perbaiki. Dia akan start gereja baru. Dia akan start ibadah baru. Yesus masuk di gereja, di bait suci, lihat orang bikin gereja itu bisnis. Orang bikin gereja itu sibuk sekali untuk cari barang-barang di dunia. Dia masuk, kasih keluar semua. Sekarang buka hati. Ada apa yang kasih sibuk kita? Bikin kita sibuk sekali. Lupa berdoa. Lupa baca firman Tuhan. Ada apa yang kasih sibuk kita? Kita ini Tuhan punya rumah. Dia kasih sibuk kita itu, kasih keluar sekarang. Buang keluar. Hari tahun baru, Yesus akan perbaiki kita punya hidup. Ibadah baru. Yang orang duduk di belakang.
Kamu jaga Tuhan punya rumah baik atau tidak? Kita ini Tuhan punya rumah, kamu jaga seperti apa? Jangan pikir saya, nenek saya, KTT saya, pemuda saya, anak kecil saya, mama. Kamu Tuhan punya rumah, kamu jaga rumah itu baik atau tidak? Jaga seperti apa? Tuhan punya rumah-rumah berdoa. Malas ibadah betul-betul tapi ikut saja, tapi kamu bikin Tuhan marah. Kita Tuhan punya rumah. Kalau kita marah, kita cerita lain-lain, kita tidak tinggal baik di rumah tangga. Sekarang Yesus akan perbaiki. Ibadah hilang tapi Yesus datang untuk bangun ibadah. Okay, you will pray. Luar biasa. Yesus bukan tinggal di pasar, tapi Yesus sudah ada dalam kami. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di surga, Rahmi Madukden, orang berdosa kemarin tinggal kegelapan sampai gulita samudra raya. Eh, kemarin ini dunia luar biasa, tidak bisa keluar, tapi luar biasa. Allah komitmen akhirnya nomah sampai kabur Yesus suruh akhirnya berlem. Tempat manuk mau tempat rusak. Haleluya. Nir tidak bisa bayangkan hari ini. Nir bayangkan Nir lalu dego.